Hari pertama Ramadan, duka menyelimuti warga Cakung, Jakarta Timur. 10 rumah di Jalan Masjid Baitur Rahim Cakung, Jakarta Timur hangus terbakar. Warga hanya bisa meratapi sisa puing rumahnya yang ludes terbakar si jago merah. 20 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal usai kebakaran yang terjadi di Jalan Masjid Baitur Rahim, Pengilingan, Cakung, Jakarta Timur. Yati, salah seorang korban kebakaran mengaku, rumah tinggal beserta isinya tak bisa diselamatkan saat kebakaran terjadi. Nah, habis semua. Gak ada semua barang-barang semuanya habis semua kebakaran. Baju sekolah semua gitu ya, gak ada tersisa. Semua surat-surat ya, ijazah semua habis. Nah, untuk sementara gimana nih, Pak? Masih ngungsi apa gimana? Gitu? Nah, ini kita lagi bingung kan, kita juga pengennya ngungsi kan, gak mungkin kan kita tinggal di tempat rumah sudah tidak layak itu kan, karena semuanya barang sudah hancur. Untuk sementara, Yati mengungsi sejenak ke rumah tetangga dan berharap tempat tinggalnya bisa segera diperbaiki. Saat ini, dirinya hanya bisa pasrah menerima cobaan di hari pertama ia dan keluarga menjalani ibadah puasa. Kamis pagi buta, kobaran api dengan cepat membesar membakar 10 rumah beserta isinya. Tiupan angin dan banyaknya barang yang mudah terbakar membuat si jago merah semakin besar. Seorang warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kebakaran mengaku kemunculan api yang tiba-tiba langsung membakar 3 rumah sekaligus. Dirinya pun langsung berlari menyelamatkan diri tanpa membawa harta benda. Tahu-tahu orang pada teriak udah kebakaran-kebakaran, begitu saya keluar, udah api udah gede, Mas. Udah saya panik. Apa? Yang kebakar apa, Bu? Hah? Yang kebakar apa, Bu? Rumah. Kontrakan atau? Rumah pribadi yang kebakaran. Saya jadi panik, Mas. Ya Allah, mau nongkrong aja nggak bisa. Panik banget. Kita mikir apa yang mau saya pegang. Bingung saya. Baru satu doang yang kena. Yang depan yang gua belum, baru-baru sedikit, baru terasnya doang. Yang satu yang habis itu kayaknya tuh. Awal Ramadan, yang seharusnya menjadi hari yang dinanti, untuk berkumpul bersama keluarga, justru menjadi duka warga Cakung yang rumahnya hangus terbakar. Liputan, TV.